ada kesenangan soal kaca dan segala macam. Tapi kita di sini tidak bicara soal seks karena sebetulnya, tapi kita bicara tentang soal tanggapan-tanggapan yang ada dalam Jakarta itu. Kalau misalnya kita lihat kita tidak bisa pakai mis, kita punya 500 macam pisang di Indonesia, tapi yang kita jual hanya pisang pakai mis saja. Ini membuktikan bahwa sebetulnya sebenarnya ada banyak ragam, tapi kenapa yang diambil hanya satu? Dan dalam bidang itu kita akan mengatakan ada keragaman itu. Nah ini dia fakta-fakta pendidikan soal Jakarta. Hanya 20% warga Jakarta yang mendapat pelayanan air pump. Hanya 1% warga Jakarta yang mendapat sanitasi, pelayanan sewer sistem secara langsung. Dan kita akan mencoba total sekitar tahun 2011. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ingin berubah, kita harus lakukan sekarang. Nah, karena itu kita ada situs seperti ini. Situs seperti ini adalah situs yang mengangkat partisipasi, prakarsa, peran serta dan inisiatif. Karena kami yakin kita tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah. Kita harus mulai dari diri kita sendiri apabila ingin mengubah Jakarta. Nah ini ada jadi intinya rujak itu adalah ruang publik di mana semua orang bisa membagi ide mereka, aksi mereka, dan bisa juga mempertanyakan dan bisa juga membagi tips, mungkin juga challenge solusi untuk membantu gubernur kita bagaimana cara mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Ada orang-orang lain yang juga ada Pak Marco, ada Mary dari Universal, ada Mbak Santi, ada Kani dan masih banyak orang lain. Ini gambar dari kita, website kita ada bicara soal seorang gubernur yang kemarin sedih sekali pada saat di event internasional menceritakan betapa susahnya jadi gubernur. Dan topik kita berbagai macam, mulai dari pertanian sampai dengan kesehatan. Sampai juga ada saya barang di sini tentang makan, lalu juga ada tentang sampah dan transportasi yang lumayan menjadi isu populer di website ini. Juga kita bicara soal infrastruktur sampai dengan arsitektur dan desain. Jadi semua ada. Dan yang menarik ya, kita punya semacam hub yang menjadi penghubung antara agents of change. Kita sebut di sini agents for change adalah individual dan orang-orang yang selama ini bergerak dan berupaya menjadikan Jakarta lebih baik. Nah, kurang lebih ada di sini. Dan dengan adanya presentasi ini saya yakin selain ini saya akan datang ke Mas Kris dari Terasa Makan. Ada co-housing, seminar dan pameran dan workshop diskusi yang ada di Museum Bank Mandiri barusan terakhir. Lalu juga kita juga bicara sustainability. Lalu enggak ada sayembara yang berasal dari isu tentang hubungan empat lantai. Ini sayembara tambah ya. Pesertanya sudah cukup banyak, sekitar 100 arsitek juga apa ya? Rujak itu sendiri. Jadi misalnya ada event dari Jakarta Green Forum, lalu misalnya setelah itu ada dia bilang sebenarnya Jakarta Green Forum bisa dapat dana dari Garuda. Lalu ada orang lagi yang bilang okay, kita kasih alamat emailnya dan dari situ ada akan ada hubungan yang terjalin antara agents of change itu dan siapapun lainnya. Lalu soal sama di Tokyo bisa terkumpul lagi. Setelah itu bilang oh berarti ada potensi dari pembilangan sama itu. Setelah itu akan ada respon juga bagaimana caranya bungkus sistem bungkulum dan setelah itu bisa menjadi peluang. Dan kita juga membicarakan sebenarnya aspek itu bisa berfungsi. Jadi segala macam kita bicarakan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah soal transformasi Jakarta itu banyak responnya. Lalu juga kita meliput juga bagaimana kita mencari calon gubernur Jakarta dan ternyata susah mencari calon gubernur karena harus didukung oleh parpol. Dan yang pemilih kita itu pun juga bermacam. Ini ada anak umur 10 tahun, namanya Mati, Bang Mati, dan dia mengisahkan soal pengalamannya bertemu dengan Bang Edir. Jadi tidak terbatas pemilih kita itu datang dari segala kalangan dan anak SD pun juga tidak. Dan ini statistik kita, selama 3 bulan kita berdiri kurang lebih ada 11.000 visit dari 35 kota di Indonesia, nggak termasuk di Indonesia, di dunia. Ada, dan tapi yang menarik adalah 70% pengunjung rujak itu berasal dari Bekasi. Lalu ada komentarnya, kenapa demikian? Ada yang bilang orang Bekasi katanya lebih advance, lebih mencapai dari orang Jakarta. Lalu apa yang akan kita lakukan berikutnya? Ada beberapa step yang nanti kurang lebih ada 3 lagi karena rujak itu seperti meja, ada 4 pilar yang untuk mendukung itu. Jadi kita akan mengubah tampilan sedikit menjadi lebih colorful, lebih menarik, lebih kayak rujak. Jadi ada beberapa nama misalnya.
ada kelas komen matikan, dan itu upgrading dalam websitenya. Lalu ada juga beberapa event-event yang akan nanti kita adakan. Ada citizen conference. Citizen conference itu ada konferensi warga, semua warga diundang. Lalu ada Jakarta Morning Call, semacam koran kecil tentang hal-hal kecil di Jakarta. Yang imajinasi Jakarta ini tentang visi Jakarta dari warga dan bukan dari gubernur. Karena sampai ini kalau gubernur ditanya visinya apa, dia nggak tahu ya. Jadi intinya Jakarta itu butuh kalian. Kita bukan butuh gubernur baru, tapi butuh partisipasi warga. Nantinya silakan kirimkan partisipasi. Kita yang tadi 6 orang segera sebelumnya lakukan, kita akan datangkan dari jati. Nah, kalau misalnya saya boleh mengutip dari Mahatma Gandhi, you must be the change that will be in the world. Dan kalau lebih demikian, kita juga ada di Facebook, tapi sayangnya sempat tulis Ruang Jakarta, dan Twitter juga Ruang Jakarta. Terima kasih dan kami tunggu partisipasi.